Senin 21 Agustus 2023. IPB University bekerjasama dengan Sarawak Research Society dan Responsible Borneo atau Reborn mengadakan International Conference on Responsible Tourism and Hospitality yang berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor. Dengan mengangkat tema, Reviving Tourism Through Green Investment and Sustaining Tourism Through Cultural Heritage Conservation. Konferensi ini diikuti lebih dari 200 peserta berasal dari 24 negara yang terdiri dari stakeholder pariwisata, akademisi, profesional industri, asosiasi, dan komunitas terkait. Diharapkan, konferensi ini dapat berbagi topik terkait dengan pariwisata dan perhotelan yang bertanggung jawab, terkait dengan investasi yang ramah lingkungan dan pelestarian budaya. Sebenarnya ACRTH 2023 ini sudah tahun ketiga sekarang. Jadi sebenarnya dia diinisiasi oleh yang namanya Responsible Borneo atau ininya adalah Reborn. Nah di tahun 2021 mereka merasa bahwa Responsible Borneo itu kita haruslah supaya orang juga semakin sadar akan responsibility sebagai seorang wisatawan tuh jangan hanya buang sampah sembarangan atau apa, tapi kita juga harus being responsible baik kepada masyarakat, kepada diri kita juga. Nah pada saat di sana beberapa negara mengajukan sebagai host karena diharapkan bisa offline. IPB kepilih ya karena dari awal kita juga sudah ada support dari Pemkot, ada support dari IPB, Pak Rektor, dan itu menguatkan, dan juga dari Kementerian Pariwisata itu menguatkan sehingga mereka memilih okay, diadakannya di Bogor. Nah jadi sebenarnya ini untuk tidak banyak yang menyadari bahwa ini tidak hanya sekedar akademik gitu. Jadi ada workshop, nanti di sebelah sana ada pameran UMKM, itu ada 36 yang terlibat gitu. Nah kita mencoba mengumpulkan para pelaku usaha, kita mencoba mengumpulkan para akademisi, pemerintah, supaya yuk kita bareng-bareng membangun ini. Dan kedepannya diharapkan nanti dengan IPB dan dengan Bogor itu nanti akan ada kerjasama juga mungkin untuk mengangkat responsible tourism di Bogor. Konferensi dibuka dengan sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau menyampaikan jika ekonomi Indonesia saat ini pada posisi prima, di mana didukung oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, Indonesia merupakan destinasi yang atraktif untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan mendapat investasi sebesar Rp4,2 triliun. Dilanjutkan dengan sambutan dari Minister of Tourism, Creative Industry and Performing Arts, Sarawak, Malaysia, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan jika konferensi ini merupakan salah satu cara untuk menjaga budaya, mendukung praktik pariwisata yang bertanggung jawab, dan melibatkan komunitas lokal dalam pelestarian kearifan lokal. Beliau juga menjelaskan pentingnya rasa saling menghormati antara wisatawan dan komunitas lokal. Konferensi yang telah diadakan yang menjurus kepada memastikan pelancongan itu teratur, tidak merosakkan khazanah, tidak merosakkan alam, dan inilah the way forward. Inilah yang kita lihat perlu dilakukan, bukan saja oleh mereka yang dalam industri pelancongan atau dalam industri pariwisata, tapi ini sepatutnya menjadi satu tanggung jawab setiap manusia untuk anak cucu kita di masa akan datang. Dan saya dapat melihat juga bahwa pengunjung-pengunjung, visitors, turis pada masa ini, mereka apabila mereka keluar sempadan pergi merantau, perkara yang menarikkan mereka, menarik hati mereka, bukannya untuk berbeli belah, not for shopping. When people go for tourism, dia tidak begitu memberi penekanan kepada membeli belah, tapi lebih melihat budaya, boleh lebih melihat kehijauan, khazanah dan sebagainya. Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi dengan diadakannya kegiatan konferensi ini. Saat ini, pertumbuhan kafe di Kota Bogor meningkat secara signifikan. Hal itu tentunya dapat menarik minat dari para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bogor.
Saya mengapresiasi IPB yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dari Sarawak, Malaysia. Dan bagi kami ini menguatkan vision Kota Bogor sebagai kota yang betul-betul fokus pada pembangunan pariwisata dan juga ekonomi yang berkelanjutan atau green economy. Gitu. Mr. An Sin Yong, Senior Officer Regional Department for Asia and the Pacific, UNWTO, memberikan apresiasi terhadap konferensi ICRTH 2023 yang diinisiasi oleh komunitas yang berasal dari Sarawak, Malaysia. Beliau berharap jika konferensi ini dapat meningkatkan konektivitas sektor pariwisata di Asia Pasifik. It's organized by a research community in Sarawak, but it's very active and very positive on how to improve our tourism industry, especially in the Asia Pacific region. So we expect more and more broad connection with other regions. Pada kegiatan konferensi ini juga dihadirkan para pelaku UKM Kota Bogor untuk memperkenalkan produk kreatifnya kepada para peserta ICRTH 2023, serta memperkenalkan jurnal terkait dengan konservasi dan pariwisata. Semoga dengan konferensi ini dapat membuka wawasan terkait pentingnya membangun pariwisata yang bertanggung jawab untuk lingkungan, masyarakat, serta biodiversitas dan kearifan lokal setempat.